السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انعمنا بنعمه الايمان والاسلام ونصلي ونسلم على سيدنا محمد خير الانام وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يا سيدي مدير yang saya hormati pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati pengurus PGRI Kabupaten Banyumas, yang saya hormati pengurus cabang, pengurus cabang khusus, pengurus ranting, dan seluruh anggota PGRI dimanapun berada. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Hari ini kita telah memasuki akhir Ramadan 1445 Hijriah. Kita memasuki hari ke-29 Ramadan tahun ini. Kita lalui hari-hari selama Ramadan alhamdulillah dengan penuh hikmat dengan kesehatan yang prima sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Para pemirsa yang saya hormati, kesempatan kali ini kita akan mengikuti ngaji bareng PKRI Kabupaten Banyumas hari terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua Bidang Kerohanian dan Karakter Bangsa Bapak Haji Sutrisno SPD. Namun sebelumnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan penutupan ngaji bareng PKRI Kabupaten Banyumas yang akan disampaikan oleh Ketua PKRI Kabupaten Banyumas. Kepada yang terhormat, Bapak Sarno SPD SH MSI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Assalatu wassalamu ala wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa haji Nama Segenap pengurus dan anggota PGRI Jamaah Ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas yang saya hormati. Bersyukur Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama hadir kembali pada acara ngaji Bareng PGRI Kabupaten Banyumas. Hari ini merupakan hari terakhir kegiatan ngaji bareng PGR Kabupaten Banyumas pada tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah satu bulan penuh kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu pengurus anggota jamaah ngaji bareng. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan, memperkaya pengetahuan, dan tentunya menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Lalu, aku dapat kita raih. Ibu bapak, jamaah haji barang pagi Kabupaten Banyumas yang berbahagia, alhamdulillah, kegiatan ngaji bareng bisa berlangsung lancar. Tidak ada halangan suatu apapun. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Pertama, kepada para ustadz ustazah yang dengan ikhlas telah mengisi acara ngaji bareng ini pada setiap sore. Yang kedua kepada semua ketua beserta pengurus PGRI Cabang Kabupaten Banyumas yang sudah men acara ini. Dan yang ketiga kepada para anggota PGRI Kabupaten Banyumas bahkan seluruh Indonesia yang sudah hadir pada acara yang sudah kita saksikan. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih juga kepada tim Infokom PGRI Kabupaten Banyumas di bawah pimpinan Ustadz Ahmad Tontowi beserta tim Sporting ada Mas Yusef, Mas Dian dan teman-teman yang lainnya. Semoga kebaikan yang telah Bapak Ibu teman-teman berikan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu Bapak para jemaah ngaji bareng PGR Kabupaten Banyumas dengan berakhirnya kegiatan ini maka kami berdoa semoga tahun depan kita bisa bersama-sama menggelar acara ini lagi dan tentunya kita berdoa Semoga kita diberi umur panjang sehingga tahun depan dan tahun-tahun berikutnya kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Akhirnya saya atas nama pengurus PGRI Kabupaten Banyumas mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum Minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, Maturnuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan Ketua PGRI Kabupaten Banyumas yang telah menutup kegiatan ngaji bareng PGRI pada hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa bisa menambah manfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kita simak majib bareng sore hari ini dengan tema Hari Kemenangan. kepada Bapak Haji Sutrisno S.Pd. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa ajma'in Yang terhormat Ketua PGRI Kabupaten Banyumas Beserta jajarannya yang saya hormati Ketua Cabang PGRI se Kabupaten Banyumas, yang saya hormati Ketua Ranting se Kabupaten Banyumas, Ambil khusus pada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Yang saya hormati, serta seluruh anggota PGRI, baik di Kabupaten Banyumas pada khususnya dan Indonesia pada umumnya, alhamdulillah, alamin, kita sudah selesai. Atau hampir selesai dalam menjalankan ibadah puasa, tentunya yang kita harapkan adalah memperoleh kemenangan. Oleh karena itu, dalam kesempatan, santapan rohani menjelang. Buka puasa PGRI Kabupaten Banyumas, kami akan mengambil judul "Makna Idul Fitri". Bapak Ibu anggota PGRI yang berbahagia, fase Ramadan. Alhamdulillah telah kita selesai mengikutinya 10 hari di depan yang merupakan penuh rohmah 10 hari kemudian yang penuh ma'firoh dan 10 hari kemudian mitkun minanar. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya anggota PGRI, termasuk yang menjalankan ibadah puasa sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutib 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alla takun. Ending dari kita menjalankan puasa adalah ketakwaan. Oleh karena itu setelah selesai bulan puasa ini kita sering mengucapkan kalimat "minal aidin wal faizin" pada hari raya Idul Fitri. Kalimat itu biasa diterjemahkan dengan "semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan semoga kita" meraih kemenangan. Profesor Uresihab, pengarang tafsir Al-Misbah, kemenangan yang dimaksud dalam Minal Aidin Wal Faizin adalah yang pertama pengampunan dosa. Kemudian yang kedua Masuk ke dalam surga, mengapa diartikan pengampunan dosa? Karena kita tahu bahwa hadis Nabi, yang artinya barang siapa menjalankan puasa dengan iman dan penuh mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, itu sebagai rujukan kemenangan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masuk ke dalam surga. Tentunya orang yang telah diberi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala maka tidak lain dan tidak bukan adalah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penafsiran atau yang dimaksud dalam kalimat minal aidin wal faizin menurut Profesor Uresihab yang mengarang tafsir Al-Misbah. Kemudian dalam khutbah sholat Aid, khutib membagi kemenangan menjadi tiga. Yang pertama kemenangan spiritual. Artinya kesucian spiritual memang harus dijaga dan dirawat. Sesuai dengan Quran Surat Al-Sam ayat 9 dan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qut aflaha man syakkaha wa qut hawba man tasahaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dan juga diriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, "Sekelompok sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah...'" Ada seorang perempuan ahli puasa dan ahli ibadah, tapi dia masih suka menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatnya? Rasulullah menjawab, "Dia akan masuk neraka." Mereka bertanya lagi, "Ada pula seorang perempuan." yang hanya menunaikan sholat lima waktu, bersedekah, dan tidak menyakiti tetangganya. Bagaimana pendapatmu? Rasulullah menjawab, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Oleh karena itu, orang yang bersih jiwanya, insya Allah akan membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan membentengi diri dari penyimpangan dan membentengi diri dari penodaan terhadap aturan-aturan Allah. Maka implementasinya kepada kita selaku anggota PGRI yang juga ASN akan menjadi tolak ukur setelah kita menjalankan ibadah puasa, maka kinerjanya adalah harus lebih baik. Kemudian, yang kedua, kemenangan emosional. Kemenangan emosional ini berarti keberhasilan mengontrol emosi. Kemampuan mengontrol emosi berarti mengedepankan sikap kesabaran. Inna allaha mengasobirin. Sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Mengutip hadis dari Abu Hurairah dengan derajat mutafak ngalayih, Rasulullah bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang sering Menang dalam berkelahi, akan tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Kemudian, yang ketiga, kemenangan intelektual. Kemenangan ini ditandai dengan melahirkan sosok Muslim yang mampu membaca situasi dan kondisi. Kecerdasan bukan hanya melampaui nilai-nilai yang telah ditentukan. Tetapi juga kesesuaian dengan antara kualitas dan kuantitas. Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa manusia yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Anggota PGRI Kabupaten Banyumas yang saya hormati, maka kesimpulannya, pasca kita menjalankan Ramadan, terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang pada saat Ramadan penuh dan semangat beribadah, serta menjaga puasa. Dan setelah pasca Ramadan melanjutkan secara istiqomah dan akhirnya husnul khotimah. Kemudian yang kedua adalah kelompok orang yang sebelum Ramadan termasuk orang yang fasik. Kemudian di dalam Ramadan khusu, tawadu dan istiqomah ibadahnya. Namun setelah Ramadan Kembali lagi seperti semula, dan yang ketiga adalah orang yang sebelum, dalam, maupun setelahnya tidak ada perubahan. Nah, maka kita termasuk di antara kelompok satu atau kelompok dua atau kelompok tiga jawabannya adalah ada di masing-masing hati para bapak ibu mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama sehingga sudah dijamin dari Allah Subhanahu Wa Taala kelak akan mendapatkan surga dengan memasuki pintu puasa demikian santapan rohani kali ini kekurangan itu adalah semata-mata dari diri saya dan kebaikannya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa Haji bareng PGRI Kabupaten Banyumas telah disampaikan materi sore hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, bisa melaksanakan, mengamalkan segala apa yang telah disampaikan. Mudah-mudahan, setelah melaksanakan ibadah bulan Ramadan pada tahun ini, amal ibadah kita senantiasa bisa meningkat lagi, khususnya pada bulan Syawal nanti. Kami akhiri sebelumnya, kami sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Minal a'idin wal faizin wal makbulin. Demikian terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila akmat tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.